Eh, ambilin lem dong. Kok nggak pakai tolong sih? Lah, udah, nggak pakai makasih juga. Dingin ya. Nah, kalau ini pasti mau nyuruh matiin AC. Please dong, pakai tolong. AC-nya matiin dong. Nggak pakai tolong lagi. Ternyata harapanku terlalu tinggi. Kenapa? Mbak, ini laporannya. Harusnya sih kemarin. Telat dikit nggak apa-apa ya. Oh iya, sekalian kalau misalnya ada revisi tolong benerin dong. Banyak kerjaan nih soalnya. Udah ya. Apa? Mau kemana? Kenapa emang? Duduk dulu. Sini. Apa? Duduk apa dulu. Gini loh, Sat. Thank you banget. Kok gitu banget sih mukamu? Iya, kenapa? Gini loh, Sat. Tadi kamu memberikan ini, berkas ini ke aku. Itu kurang sopan menurut aku. Gitu terus? Loh. Jadi, kalau memang kamu minta tolong sama aku, ucapkan tolong. Terus kalau kamu melakukan kesalahan, kamu bilang minta maaf. Terus kalau kamu mendapatkan bantuan dari orang lain, kamu bilang terima kasih. Tiga kata ini sangat penting loh untuk menjalin hubungan, entah sama teman kerja atau sama siapapun. Jadi kalau kamu ngasih aku berkas untuk revisi apa dan sebagainya, bilangnya? Jadi diulang nih? Ya enggak. Bilangnya tolong. Nah gitu, jadi jangan sampai dilakukan lagi kesalahan yang tadi. Ya udah, saya ulang deh kalau gitu. Mbak, ini laporannya. Maaf ya terlambat, harusnya ini kemarin deadline-nya. Terus kalau misalnya nanti ada revisi tolong dibantu ya, saya masih banyak kerjaan soalnya. Nah gitu dong, kan adem dengernya. Ya deh kalau gitu. Jadi jangan lupa ya. Ya. Bilang maaf, tolong, terima kasih. Oke, mat kerja. Ya udah ya, dadah. Dah. 102,7 MTB FM.